Hey yo, what's up teman-teman? Balik lagi di game Summoner's War Lost Centuria. Di video kali ini gue bakal membagikan formasi yang menurut gue sih formasi terbaik buat teman-teman. Tapi nggak terbaik juga sih, masih ada yang lebih baik coy. Tapi ini maksudnya formasi kesukaan gue gitu teman-teman. Jadi untuk yang line up belakang, line up depan kita sama aja ya teman-teman. Yang Kun pakai Usa, pakai Eleanor dan juga Artamil coy. Entah kenapa gue sekarang lagi suka pakai Artamil coy, karena damage-nya itu parah coy. Seriusan nah kalau di buff ya. Habis itu di lini belakang itu kita pakai ini teman-teman. Megan dan juga sama ya, untuk yang lini belakang kita masih ngandelin Perna buat yang bisa dapetin continuous damage-nya itu coy. Untuk spellnya gue kemarin dapetin yang ini teman-teman. Ya, yang ini bisa mindahin efek buruk ya. Yang kita dapetin itu kita kembalikan ke musuh coy, gitu coy. Oke, untuk rune-nya sendiri masih sama teman-teman. Yang ini defense, yang ini energi, yang ini defense juga energi, semacam itulah pokoknya. Langsung aja kita coba coy. Let's go. Oke, udah mati satu teman-teman. Kita kasih imun dulu coy. Gak bisa nyetun. Sama gue punya juga ya. Jadi untuk yang Eleanor ini bagusnya karena resist up kita jadi meningkat coy. Resist up gunanya itu untuk itu ya, efek buruk biar gak banyak masuk teman-teman. R 1700. Oke, nggak apa-apa meskipun nggak terlalu banyak. Wih, dihidupin lagi dong. Kita hilangin efek buruknya dulu teman-teman. Sakit banget kok. Gue juga punya ya. Kita adu dok. Kena stun kok ya. Cah. Gak boleh nyekil lo coy. Dia gak bisa kalau kita pakai ini coy. Kita attack up dulu biar jos ya teman-teman. Kita counter dulu. Aduh, keburu habis cok buffnya cok. Aduh, masih kena dong ya. Kita balikan coba ya. Efek buruknya itu, nggak bisa dibalikin kan? Akselerasi up 1, attack up 2. Kita main santai coy, karena kita udah berada di atas angin nih coy. Kita udah menang nih. Nih lihat game ini coy, sakit banget ya. Kalian bisa lihat ini teman-teman. Langsung ya, langsung otomatis coy.
Oke nih, kita cobain lagi teman-teman. Lumayan sakit gitu ya. Anjir, diambil dong. Aja deh ya. Continuous damage-nya tadi tuh perih guys. Diambil lagi dong. Kampret nih orang ya. Kita coba kekuatan dia coy. Kita udah gak ada counter tadi guys. Satu-satunya counter yang kita punya adalah stun. Oke. Diambil dong, cok. Kita coba ya, coba keberuntungan nih teman-teman. Baik deh cok. Gila sih. Jadi comeback dong. Gue udah gak banyak ngomong tadi teman-teman kita. Udah konsentrasi gue tadi kak. Gila sih. Perna itu efeknya itu lama banget teman-teman. Terus dikasih train di akhir-akhir di late game itu. Waduh, langsung 3 hilang dong. Langsung tadi itu 4 versus 1 teman-teman. Di comeback coy coy. Oke, kita upgrade si Megan dulu ya teman-teman. Udah level 8 Megan gua cok. Oke, kita coba sekali lagi ya teman-teman. Oke, kita udah bikinnya lagi coy. Kita buff dulu.
musuh nggak mau nyerang kan? Kita yang menyerang aja coy. Anjir, ngikutin kita deh cok. Kita nggak ada buff nih teman-teman. Dikit itu. Ini orang parah sih. Nungguin kita mulu, cok. Ya udah kita enggak usah nyusul juga, teman-teman. Lucu tuh. Gak ada buff-buffan. Tapi dan belakang dia kuat, teman-teman. Kita adu lah pokoknya ya. Sampai dia tinggal yang belakang. Habis itu kita sweep aja dulu. Atau gini-gini. Kita mikir nih coy. Biarin dah. Untuk kita masih ada counter ya soalnya ya. Parah nih orangnya. Dia gak bawa betul sih. Kita adu deck aja cok. Kita menang di early tadi cok. This is late game. Goblok kan nih orang. Dia 3000 trofi goblok cok. Dia mati lo boy. Masih ada orang kayak ini ya. Kita nggak main skill-skillan guys. Skillnya kita di live game aja tuh. Jadi itu dia ngomong ya. Oke teman-teman, jadi sekian dulu video kali ini. Itulah battle tadi. Formasi kesukaan gua coy. Paling suka gua formasi ini. Oke, sampai jumpa di next video. Thank you.